Inilah lur, pekerjaan yang sangat mainstream ya, atau sangat berbahaya sekali. Itu mencuci gedung ya lur. Itu orangnya itu kayak Spiderman lur, bergelantungan. Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Elo Kenzo. Sekarang saya pada kesempatan video kali ini saya mau memperlihatkan buat kalian ya lor, memperlihatkan pekerjaan yang Taiwan itu yang sangat ekstrim ya, atau pekerjaan yang sangat-sangat memacu adrenalin. Kita melihatnya sudah ngeri ya. Itu pekerjaannya itu sangat-sangat tidak masuk, maksudnya sangat-sangat jarang dilakukan orang ya. Itu apa? Mencuci gedung atau mencuci apartemen. Nah, itulah lur. Di sini juga ada ya orang yang pekerjaannya itu mencuci apartemen. Gimana keseruannya? Gimana ketegangannya? Gimana caranya? Kita lihatlah langsung. Lihat terus, pantau terus channelnya Elo Kenzo pada kesempatan video kali ini. Oke lor, inilah mungkin pekerjaan yang sangat mainstream yang ada di Taiwan ya lor. Ini ada Spiderman lagi mencuci gedung bertingkat ya lor. Ini apartemen saya lagi dicuci. Dan ini sistemnya cuman pakai tambang kayak gitu ya lor. Wah, benar-benar pekerjaan yang sangat-sangat mainstream ya lor. Saya aja melihatnya ngeri sekali ya lor itu. Inilah resiko pekerjaan ya lur, beratnya mencari kehidupan atau mencari rezeki ya kayak gini lur. Ini kayaknya tenaga kerjanya tenaga kerja lokal ya lur, orang Taiwan sendiri. Benar-benar wah mengerikan ya lur. Ini benar-benar pekerjaan yang mainstream, sangat-sangat menguji nyali. Ini kalau ndak punya nyali gede ini ndak berani ya lur bekerja seperti ini lur. Ini seperti panjat tebing ya. Pokoknya wis to lur, abot-abot pokoknya mencari rezeki itu berat. Kita harus banyak-banyak bersyukur pekerjaan yang kita dapat yang enggak begitu-begitu mainstream sekali seperti ini ya lur. Itu ada dua orang ya lur, di atasnya itu ada yang ada, di atasnya itu satu orang lagi. Ini ada di sekitaran lantai 15-an mungkin, sudah sampai lantai 15-an. Itu sampai atas lagi itu pah, dan sampai lantai 25 atau 20 berapa ya lur. Ini apartemen yang saya tempati lagi dicuci. Bener lur, ini kayaknya Spiderman lagi nyuci gedung bertingkat ya lur. Ini yang ada di atas dua orang. Tuh yang ada di bawah udah sampai situ, itu sudah sampai lantai 8 ya lur. Itu sampai lantai 8, kalau yang atas itu sekitaran lantai 15 itu masian. Inilah lur, pekerjaan yang sangat-sangat menguji atau memacu adrenalin ya ini. Aduh, pokoknya saya aja keri. Mungkin kalau saya ya yang atas itu turun. Nah itu seperti itu turunnya, seperti Pak Abri yang lagi panjat-panjat tebing itu ya lur. Dan benar-benar pekerjaan yang mainstream roller ini. Ini jarang sekali ya lur yang mau mengerjakan pekerjaan ini. Pokoknya jarang banget, karena juga ya sangat gimana ya, berat sekali ya lur. Ini sangat berat.
Dan taruhannya nyawa ya lur, apapun pekerjaannya itu beresiko ya lur. Ini juga wah, malah ini resiko yang sangat tinggi sekali ini. Kita lihat yang ada di bawah itu, wah, ada dua orang ya lur. Benar-benar maaf ya kalau goyang-goyang. Ini setiap lantai itu bisa istirahat sebentar itu di sana. Kalau yang atas itu masih gundal-gandil itu. Wah, benar lur. Inilah pekerjaan yang di Taiwan yang sangat-sangat berat sekali ya lur. Ini sudah sampai lantai situ. Ini nanti sampai bawahnya ya sekitaran sampai jam 12-an ya lur. Ini tadi kayaknya saya lihat itu dari jam 7 pagi ya. Dari yang paling atas sendiri itu jam 7. Nah, akhirnya turun kayak gitu. Itu yang bawah itu bisa masuk ke jendela ya lur, maksudnya istirahat bisa berdiri di jendela. Yang benar-benar mainstream ya lur pekerjaannya. Ini demi kelangsungan hidup keluarga ya lur ini. Nah, seperti itu. Tuh mau turun lagi lur, gundal gandul lagi lur. Dan seperti Spider-Man jalur itu, dan itu dituntut untuk bersih lalu jadinya satu lantai itu ya gosoknya itu ya lama, itu kacanya juga digosok, itu temboknya juga digosok kayak begitu lur. Itu yang ada di timba itu perlengkapannya lur, itu ada lap, ada wah, itu yang bawah gondel gandul lur. Nah, gondel gandul geong yang di bawah. Wah, itu mau turun lur itu. Pokoknya itu pekerjaannya juga safety ya lur, maksudnya juga pakai helm, juga pakai pengaman kayak gitu. Benar-benar sangat mengerikan kalau saya. Mungkin kalau saya sudah enggak berani lah, itu yang di atas itu mau turun sudah gundel gandul lagi itu. Itu yang di bawah juga sudah mau turun ke lantai bawahnya. Wah, benar-benar mainstream ya lur itu. Pekerjaan yang sangat berat. Ini di bawahnya itu. Nah, itu masih bawah. Nah, di lantai satu itu sebelah situ itu ada temannya ya lur itu yang di bawah itu membantu-bantu itu. Ini ada 4 orang kayaknya lur, ini lantai 1 2 3 sampai atas, dan akhirnya orangnya ada di situ, dan ada lagi temannya yang ada di atasnya. Wah, bener-bener mainstream ya lur. Pokoknya kita harus banyak bersyukur lur. Apapun pekerjaan kita itu harus benar-benar disyukuri ya, karena yang lebih berat itu masih banyak seperti itu. Walah, benar-benar. Aduh lur, saya kaki saya geringgingan melihatnya saja. Itu yang di bawahnya itu sudah mau selesai ya lur. Itu sudah lantai tujuan kalau nggak salah itu. Iya tuh, tanya sekarang jam berapa kayak gitu lur, mungkin mau istirahat lah. Kayak begitu. Itu yang atasnya tinggak-tinguk itu. Gimana atasnya ya, itu yang atas. Itu yang bawah. Maaf ya lur, videonya goyang-goyang karena ini videonya juga di balkon. Oke lur, cukup sekian ya video dari saya memperlihatkan kepada kalian
gimana pekerjaan yang sangat berat atau mainstream atau ekstrim yang ada di Taiwan, ataupun pekerjaan yang sangat-sangat tidak lazim ya, mencuci gedung, iya, mencuci apartemen yang berada di belakang saya itu di atas sana itu kelihatan itu orangnya. Oke lor, cukup sekian ya video dari saya, dan jangan lupa selalu berbuat kebaikan biar hidup kita itu selalu mendapatkan kemudahan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.